Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di JIS Jakarta International Stadium, yang mana dalam waktu dekat ini atau minggu malam Senin besok ya, JIS itu akan mengadakan grand launching yang akan dihadirin oleh ada Dewa 19 hingga Persija PS Konburi FC. Bagaimana situasi dan kondisi di Stadion JIS untuk saat ini? Ayo kita saksikan guys, let's go. Guys, beginilah situasi dan kondisi JIS untuk saat ini ya, menjelang launching JIS. Ada Dewa 19 dan Persija PS Konburi FC, yang mana Konburi FC ini adalah klub atas Thailand ya, dari negeri Thailand. Nah, seperti inilah situasinya guys untuk saat ini di JIS. Nah, ini ada halte ya, halte. Jadi kalau kalian pengen kemari bisa naik bus Trans ya, Trans Jakarta. Ntar berhentinya di sini. Nah, itu JIS-nya di depan ya. Ini sudah mulai dipagar ya untuk antisipasi besok agar lebih teratur masuk ke dalam JIS. Karena kalau tidak dipagar maka akan huru-hara. Nah, itu bus-busnya guys. Ini haltenya ya. Ini haltenya. Dan itu JIS untuk saat ini, beginilah situasinya guys ya. Nih, itu tim panitianya guys ya. Ini tim panitianya yang akan bertugas menyukseskan acara grand launching pada malam Senin besok, minggu malam Senin di JIS ya. Ini panitia. Nah, disinilah para panitia dan para pengunjung yang ingin menukarkan tiketnya ya guys ya. Sini kita lihat aktivitas penukaran tiket. Oke guys, itu tadi sekedar perjalanan kita melihat menyaksikan persiapan JIS untuk menyambut acara launching Jakarta International Stadium. Semoga kalian suka dengan video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.